Pasukan Amerika Serikat dan Inggris kembali melakukan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman. Tidak tanggung-tanggung, Amerika Serikat Inggris menargetkan 8 sasaran di Yaman pada Senin 22 Januari 2024. Dalam pernyataan bersama, serangan Amerika Serikat Inggris secara khusus menargetkan lokasi penyimpanan bawah tanah Houthi. Selain itu juga menargetkan alat militer udara dan rudal kelompok yang didukung Iran tersebut. Melansir Anadolu, rentetan serangan Amerika Serikat Inggris tersebut didukung Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Serangan terhadap 8 sasaran Houthi bertujuan untuk mengganggu dan menurunkan kemampuan Houthi yang mengancam perdagangan global dan kehidupan para pelaut. Di hari yang sama, Houthi dilaporkan juga menyerang kapal kargo berbendera Amerika Serikat yang diduga membawa senjata untuk Israel. Adapun serangan itu terjadi pada Senin 22 Januari 2024 hingga membuat kapal kargo Amerika Serikat meledak dan membara. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, serangan itu dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Jenderal Yahya Sareh. Ia mengatakan Houthi telah melakukan operasi militer dengan meluncurkan rudal ke kapal kargo Amerika Serikat Ocean Jazz. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.